Me llamo Lucio Urtubia. Están perfectos. We will lose millions. Sort this. Halo guys, selamat datang kembali di channel 7 Menit dan masih bareng Dava di sini. Film kali ini bercerita tentang seorang bernama Lucio Urtubia yang sangat benci kepada yang namanya Bang. Semua itu berawal dari kehidupan masa kecilnya dan Lucio tumbuh menjadi seorang yang sangat benci aturan-aturan pemerintah yang menurutnya tidak adil untuk orang-orang miskin, terutama aturan perbankan. Lucio merampok bahkan membuat uang serta cek palsu dan semua itu ia lakukan demi menjatuhkan Bang yang tak pernah mau membantunya. Melawan Bang bukan perkara mudah bagi seorang kuli bangunan. Lucio harus benar-benar merinci semua langkahnya supaya berjalan dengan mulus dan sempurna. Kira-kira guys, gimana cerita lengkapnya? Jangan lupa pasang dulu headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik dan ini dia ceritanya. Lucio Urtubia hanyalah seorang anak kecil dari keluarga miskin yang tinggal di daerah pedesaan Spanyol. Saking miskinnya, untuk makan saja Lucio terkadang harus mencuri sayuran dari kebun seorang petani. Selain itu, Lucio tak dapat membeli obat untuk ayahnya yang sakit-sakitan. Setiap malam, Lucio hanya bisa pasrah ketika mendengar jerit dan tangis ayahnya ketika menahan rasa sakit. Segala upaya sudah dilakukannya, termasuk meminta pinjaman ke bank yang ada di desa tersebut. Namun sayang, usaha itu ditolak pihak bank dikarenakan keluarga Lucio tidak punya apapun yang dapat dijadikan jaminan. Hal itu membuat Lucio emosi lalu mendatangi bank sambil membawa sebuah pisau. Sesampainya di sana, untuk menggeretak saja Lucio tak mampu. Keberaniannya mendadak hilang, bahkan sampai kencing di celana. Pada akhirnya, ayah Lucio meninggal dan hal tersebut membuat Lucio memendam kebencian terhadap bang yang tak mau membantu keluarganya. Setelah kepergian ayahnya, saudara perempuan Lucio bernama Satur terpaksa pergi ke Paris untuk bekerja menjadi seorang asisten rumah tangga. Lucio juga ingin ikut untuk mencari pekerjaan di sana, tetapi Satur menolaknya dengan alasan waktunya belum tepat. Lebih baik Lucio menjalani wajib militer terlebih dahulu, baru setelah itu Lucio boleh menyusul ke Paris. Quiero ir a París contigo. No me voy de vacaciones. Mira, haz el servicio militar y cuando te licencies, vienes a verme. Itulah kehidupan singkat masa kecil Lucio di kampung halamannya, karena 10 tahun kemudian ia datang ke Paris menemui kakaknya Satur yang sudah menikah dengan seorang bernama Patrick. Saat pertama kali tiba, Lucio banyak menceritakan tentang pengalamannya selama wajib militer yang salah satunya pernah mencuri barang-barang tentara satu barak dan hampir tertangkap. Lucio mengatakan alasan utamanya keluar dari militer adalah karena ia tak suka sering diperintah oleh atasannya. Tak lama setelah itu, datang Patrick dan dari Patricklah Lucio mendapatkan pekerjaan walau cuma sekedar jadi kuli bangunan. Lucio terlihat sangat bersemangat dan bekerja sangat keras. Namun rupanya, kerja keras Lucio membuat pekerja senior di sana kewalahan sehingga seorang bernama Asturiano memperingatkan supaya Lucio tidak terlalu buru-buru dalam bekerja. Lucio yang tidak suka diperintah pun mengatakan, di saat semua beristirahat, Asturiano bersama mandor lainnya mengobrol tentang keberanian Lucio tadi dan mereka menganggap kalau Lucio sebagai penganut anarkis karena tak suka diperintah. Merasa penasaran, Lucio pun ikut nimbrung di sana dan menanyakan anarkis apa yang dimaksud. Sore harinya, Lucio dibawa ke sebuah tempat di mana di sana banyak sekali lukisan tokoh-tokoh revolusi yang salah satunya penyusun ide dasar anarkisme. Asturiano dan temannya mulai menyebarkan selebaran ideologi anarkisme, sementara Germin menjelaskan kepada Lucio tentang apa itu anarkisme. Lucio mulai paham bahwa banyak sekali tokoh yang menentang sistem hukum negara yang lebih memihak kalangan atas. Tidak hanya itu saja, ada juga tokoh yang punya gagasan bahwa uang dan pemerintah adalah dua hal yang memperbudak manusia dan membuat mereka kehilangan kemanusiaan. Lucio langsung menyetujui gagasan tersebut karena pernah mengalami pengalaman buruk dengan sistem bank di desanya. Merasa satu ideologi, Lucio yang melihat Asturiano dipukuli polisi karena menyebarkan selebaran pun ikutan juga berkelahi dan sempat terkena pukulan sebelum kabur dengan mobil. Oh.
Itulah awal mula Lucio bergabung dengan kelompok anarkisme. Beberapa hari kemudian, Germain meminta tolong kepada Lucio untuk menyiapkan tempat bagi Cuico bersembunyi. Cuico ini di kalangan anggota anarkisme terkenal sebagai buronan yang telah merampok 50 ribu peseta dari Bank Barcelona. Hidupnya sering berpindah-pindah dan hasil rampokannya selalu ia bagikan untuk orang miskin. Lucio sangat kaget ketika Cuico menunjukkan semua senjatanya. Kesempatan itu pun ia gunakan untuk bertanya tentang aksi perampokan di Barcelona. Cuico mengaku hanya merampok 30 ribu peseta dan bank sengaja menggandakan nominalnya menjadi 50 ribu agar mendapatkan lebih banyak uang dari asuransi. Hal tersebut membuat Lucio semakin benci dan menganggap kalau banklah perampok sebenarnya. Mereka hanya mementingkan keuntungan dan tidak peduli dengan orang-orang kecil yang membutuhkan bantuan. Cuico berhasil menginspirasi Lucio untuk bergabung dalam perampokan selanjutnya. Lucio sangat bersemangat, apalagi setelah Cuico mengatakan kalau perampokan kali ini didedikasikan untuk ayah Lucio yang telah meninggal karena tidak dibantu oleh bank. Setelah memakai penutup muka, keduanya masuk dan Cuico segera memberi peringatan melalui tembakan. Cuico bergerak cepat meminta teller untuk mengisi tasnya dengan uang. Sementara Lucio tampak bingung, bahkan sempat kencing lagi di celana. Untungnya Cuico langsung mengarahkannya untuk masuk ke ruangan teller. Dan lagi-lagi guys, hampir saja perampokan itu berubah jadi kacau ketika Lucio terjatuh dan pistolnya terlempar ke dekat Sandra. Keduanya berhasil kabur dan sampai di apartemen dengan selamat. Uang hasil rampokan itu dibagi berdasarkan prinsip Cuico. Sepertiga hasil akan diberikan kepada gerakan anarkis. Sepertiga lainnya akan digunakan untuk membiayai keluarga anggota yang dipenjara. Sementara sisanya digunakan oleh anggota operasi yang tak lain adalah Cuico dan Lucio. Cuico pun mengusulkan agar mereka membeli mobil untuk perampokan selanjutnya dan mengajak seorang anggota lain sebagai supirnya. Di perampokan selanjutnya, Asturiano sebagai supir bersiap di kemudi menunggu Cuico dan Lucio. Mobil itu segera tancap gas setelah keduanya masuk ke dalam mobil. Polisi sempat berhasil menembak kaca belakang dan mengirim petugas untuk melakukan pengejaran. Untungnya, Cuico mendapatkan ide menembak ban mobil polisi yang mengejar dan mobil itu pun oleng kemudian menabrak. Lolosnya Cuico dan Lucio membuat petinggi kepolisian bernama Castello harus turun tangan menangani kasus tersebut. Satu-satunya petunjuk yang ia temukan adalah seorang saksi yang mengaku masih mengingat suara perampok. Ia merasa aksen Prancis yang digunakan salah satu pelaku cukup aneh sehingga mudah diingat. Inspektur Castello berasumsi bahwa perampok tersebut pasti berasal dari kelompok anarkis Spanyol yang sedang marak di Prancis akhir-akhir ini. Ia kemudian mengerahkan satu regu polisi untuk pergi ke tempat perkumpulan kaum anarkis dan menangkap orang-orang yang ada di sana. Cuico dan Lucio kebetulan berada di tempat tersebut ketika penggeledahan terjadi, tetapi Cuico berhasil kabur sementara Lucio tertangkap ketika akan kabur lewat tangga belakang. Semua yang ditangkap langsung diinterogasi dan satu persatu mereka dipakaikan penutup wajah lalu diperintahkan untuk mengatakan kalimat seperti sedang dalam perampokan. Saksi yang mendengarnya yakin kalau suara pelaku sama seperti Lucio dan penyelidikan pun dihentikan setelah Lucio ditetapkan sebagai calon tersangka. Untuk mengangkatnya menjadi tersangka, Inspektur Castello menggeledah apartemen Lucio dan mencari barang bukti berupa uang hasil rampokan ataupun senjata yang digunakan saat merampok. Beruntung, tidak ada bukti yang ditemukan dan karena Lucio juga tidak memiliki catatan kriminal, maka ia pun dibebaskan. Yo siempre tengo los culpables. Walau begitu, Castello masih belum puas dan melanjutkan penyelidikannya dengan mengirim orang untuk mengawasi keseharian Lucio. Kehadiran mobil tersebut membuat Asturiano dan Germin khawatir akan nasib Lucio selanjutnya. Menurut mereka, jika Lucio masih terus mengikuti Cuico, maka pilihannya hanya dua, hidup berpindah-pindah atau mati tertembak. Selama seharian penuh, Lucio memikirkan perkataan itu, dan sorenya saat ia akan pulang, tiba-tiba di tengah jalan ada mobil yang mengikuti dan ternyata itu adalah Cuico. Cuico kemudian mengajaknya bertemu dan ia berharap Lucio ikut kembali dalam perampokan selanjutnya. Kali ini Lucio menolak dan mengutarakan rencananya untuk membuat percetakan sendiri dan menyebarkan selebaran sebanyak-banyaknya, supaya semakin banyak juga orang yang ikut dalam kelompok mereka.
Wiko menganggap propaganda tak mempan memicu revolusi. Untuk itu, ia merasa sudah berbeda jalan dengan Lucio. Mereka berpisah secara baik-baik dan Kuiko memberikan pisau lipatnya sebagai kenang-kenangan. Pertama. Beberapa minggu kemudian, Lucio dan Asturiano datang ke bank mengajukan pinjaman sebesar 10.000 untuk membeli mesin percetakan. Namun sayang, bank menolak pengajuan tersebut karena melihat mereka sebagai orang miskin yang tak punya apa-apa sebagai jaminan. Ucapan pegawai bank itu membuat Lucio kembali mengingat masa lalunya yang menyakitkan. Dendamnya kembali muncul, ditambah saat akan pulang, ia bertemu dengan Castello yang mengatakan bahwa Kuiko telah ditembak mati di salah satu aksi perampokannya. Castello sangat yakin akan menangkap Lucio dan menemukan bukti keterlibatan dalam perampokan sebelumnya. Keadaan seolah memaksanya untuk meneruskan perjuangan Kuiko. Lucio pun mengawalinya dengan membawa senjata-senjata di tempat persembunyian. Lalu beberapa hari kemudian, mereka pun merampok salah satu bank besar yang ada di kota. Kali ini guys, Lucio menjalankan aksinya bersama Asturiano dan mereka hanya merampok uang milik bank saja. Sedangkan nasabah yang mengambil tabungannya tak disentuh sama sekali. Perampokan itu berjalan dengan lancar tanpa ada keraguan sama sekali. Mereka juga lolos dengan sempurna dan selamat sampai di tempat aman. Uang hasil rampokan itu pun digunakan untuk membeli sebuah toko percetakan dan setelah toko itu terbeli, datang Germin bersama temannya yang meminta jatah dari hasil perampokan. Kali ini Lucio menolak dan berniat berjuang sendiri tanpa bantuan dari Germin. Mendengar penolakan itu, Germin marah apalagi ketika Asturiano memutuskan untuk bergabung bersama Lucio. Beberapa hari kemudian, Lucio melihat kerumunan dan seorang wanita cantik yang sedang berorasi di hadapan teman-temannya. Wanita yang ternyata seorang mahasiswi itu bernama Anna dan Lucio jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah Anna selesai berorasi, Lucio pun menghampirinya dan memperkenalkan diri. Kemudian, ia mengajak Anna bergabung dengan persatuan anarkisnya karena mereka memiliki kesamaan tujuan yaitu keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. ¿Quieres unirte a nosotros, a los grupos anarquistas? ¿Qué? Necesitamos gente como tú, con cojones. Setelah banyak mengobrol dengan Lucio, Anna juga jatuh cinta dengan cara pandang Lucio terhadap kehidupan, sehingga akhirnya mereka pun berpacaran. Mereka langsung menjadi pasangan sekaligus rekan kerja, apalagi tak lama kemudian muncul berita soal Amerika yang ikut campur dalam perburuan Che Guevara demi mengakhiri revolusi Kuba. Lucio sangat ingin membantu Che yang merupakan salah satu panutannya dalam menjadi seorang anarkis. Berkat usulan salah satu pekerja percetakan bernama Janet, Lucio pun berniat mencetak dolar palsu dan menciptakan inflasi bagi Amerika. Dengan begitu, Bank Amerika akan hancur dan cita-citanya juga tercapai. Lucio kemudian merekrut Patrick, yaitu suami kakak Lucio yang berpengalaman bekerja di bank dan kebetulannya dia sedang menganggur. Awalnya Patrick menolak karena resikonya tentu terlalu besar. Tetapi mengingat ia sekarang pengangguran dan butuh menafkahi keluarganya, akhirnya Patrick menerima tawaran tersebut. Tugasnya hanya membuat plat cetakan uang dan nantinya plat tersebut akan ditangani pegawai percetakan. Diawali dengan mengambil foto uang lembaran $100, lalu proses pembuatan cetakan yang sangat detail dan lama. Lucio ingin hasil yang benar-benar maksimal dan ketika selesai lalu dicetak dengan dua tinta hitam dan hijau, hasilnya pun di luar dugaan. Hasilnya sangat mirip ketika dibandingkan dengan dolar yang asli. Supaya lebih yakin, Lucio dan Anna pergi ke tempat penukaran uang dan hasilnya petugas tidak menyadari bahwa salah satu uang yang ditukarkan adalah uang palsu. Uang hasil penukaran itu pun dibagikan kepada masyarakat kurang mampu dan mereka menerimanya dengan sangat bahagia. Selain mereka, Lucio juga mendapatkan kabar bahagia saat itu, yaitu Anna tengah hamil. Setelah uang-uang palsu itu terbukti sukses, Lucio kemudian membawanya ke gedung kedubes Kuba dan berencana memberikannya kepada Che. Pihak kedubes merasa hal tersebut cukup sulit, namun ada waktu di mana Che dijadwalkan pergi ke Soviet dan transit di Paris. Lucio pun mengambil kesempatan tersebut dan berhasil bertemu dengan Che di Bandara Paris pada tahun 1962. Lucio mengungkapkan idenya dan berharap Che dapat menerimanya. Tetapi sangat disayangkan Che menolak dikarenakan inflasi dengan dolar palsu hanyalah kutu bagi Amerika yang sebesar gajah.
Che paham bahwa Amerika akan menyelesaikan masalah dengan cepat sebelum inflasi terjadi. Walau begitu, Che tetap menghargai usulan Lucio yang terbilang berani. Ketika akan pulang, tiba-tiba di arah lain Castello datang beserta banyak anak buahnya. Lucio dan Anna langsung sadar bahwa mereka sedang diincar. Karena sudah dikepung, Lucio pun memiliki ide dengan melemparkan uang palsu yang dibawanya sehingga orang-orang di sana pun berkerumun. Keramaian itu hanya memberi waktu sebentar karena tak lama kemudian keduanya tetap tertangkap lalu dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Hasil dari penyelidikan bahwa Lucio bersalah atas tuduhan pembuatan uang palsu. Ia dipenjara sendirian sementara Anna dan anggota lain mendapat bebas bersyarat karena tidak cukup bukti. Sambil memikirkan bagaimana supaya cepat keluar dari sana, Lucio pun sempat bertemu dengan seorang bernama Alvaro, yaitu teman sekamarnya. Beberapa hari kemudian, Anna datang membawa seorang pengacara bernama Thierry. Thierry berjanji akan mengeluarkan Lucio paling lama 2 minggu. Namun guys, kenyataannya Lucio harus menunggu berbulan-bulan dan baru keluar saat ia mendengar kabar kalau Anna sudah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Juliet. Lucio segera berlari menemui anaknya dan ia tampak sangat bahagia ketika bertemu dengan Anna sekaligus anaknya yang terlahir sangat cantik. Lahirnya Juliet sempat membuat Lucio vakum dalam dunia anarkisme. Kurang lebih 8 tahunan ia hidup dengan damai dan bekerja jujur menjadi seorang kuli bangunan. Namun suatu hari, ia mendapatkan bayaran berupa cek dan Lucio sempat protes karena tak mau dibayar dengan kertas yang tidak ada harganya. Mandornya pun berkata kertas tersebut dapat diuangkan dan Lucio baru percaya ketika tak sengaja belanja bersama keluarganya lalu kasir di sana mengambil cek miliknya. Ternyata benar, cek itu dapat digunakan untuk membayar belanjaan, bahkan masih mendapat uang kembalian. Melihat sistem transaksi yang semakin berkembang, membuat pemikiran anarkisme Lucio kembali muncul. Ia berpikir cek akan lebih mudah dipalsukan dan bisa membuat bank rugi dengan lebih cepat. Ia pun kembali mengumpulkan anggotanya termasuk Patrick. Dalam pertemuan itu, Lucio mengungkapkan keinginannya memasukkan cek lalu menukarkannya menjadi uang yang dapat digunakan mendanai pergerakan mereka kembali. Seluruh anggota langsung setuju termasuk Patrick yang tidak bisa menolak permintaan Lucio. Seperti membuat dolar palsu, Patrick memulainya dengan memfoto cek yang asli lalu setelah itu ia lanjutkan membuat plat cetakan. Pembuatan cek palsu ternyata tidak semudah membuat dolar dan Patrick harus berkali-kali merubah cetakan supaya hasilnya sesuai yang diharapkan. Namun bukan Patrick namanya kalau tidak mampu membuat cetakan yang 11-12 dengan yang aslinya. Setelah bekerja sangat keras, akhirnya mereka pun berhasil membuat cetakan yang sempurna. Lucio masih harus mencobanya seperti dolar palsu. Si teller melakukan pengecekannya lumayan lama, terutama di bagian nomor seri yang harus sesuai dengan data yang ada di bank. Dari penukaran pertama itu, Lucio jadi paham kalau kelemahan cek palsu ada pada nomor seri. Jadi jangan sampai teller mengecek nomor serinya. Lucio lalu mencetak 200 cek lagi dengan 10 seri berbeda. Kemudian 200 cek tersebut disebar kepada beberapa anggotanya untuk ditukarkan ke cabang bank yang berbeda-beda. Lucio menegaskan mereka harus serentak melakukan penukaran di jam sebelum istirahat karena di jam tersebut teller kebanyakan sudah malas melakukan pengecekan. Rencananya yang sudah dipikirkan secara matang itu pun akhirnya berhasil dan uang dari penukaran itu ia bagi menjadi 3 bagian. Beberapa bulan kemudian setelah lebih dari 3 kali Lucio menjalankan aksinya, pihak bank pusat yang ada di Amerika menyadari beredarnya cek palsu yang merugikan. Mereka menunjuk Barrow sebagai perwakilan bank untuk mengusutnya ke Paris karena sumber cek berasal dari sana. Barrow pun langsung berangkat dan melaporkan kasus tersebut kepada Castello. Mendengar soal penipuan bank, Castello pun teringat kembali dengan Lucio seorang kuli bangunan yang cerdik. Mereka pun melakukan pengintaian dan Barrow merasa aneh karena Castello mencurigai seorang kuli bangunan. Castello pun memperingatkan bahwa Lucio bukan penjahat biasa, karena ia bekerja dengan sangat teliti sehingga orang mudah terkecoh dengan gerak-geriknya. Seolah mendapat firasat bahwa Lucio akan kembali berurusan dengan hukum, Anna mengajak Lucio untuk berhenti mencetak cek palsu lalu pindah ke Bolivia. Lucio bisa melanjutkan perjuangannya untuk membantu warga tak mampu dengan membuatkan mereka rumah yang layak sesuai keahlian Lucio.
Kebetulan, Ana juga mendapatkan tawaran pekerjaan di sana dengan gaji yang lumayan. Lucio sedikit kecewa karena Ana sudah tidak satu pemikiran dengannya. Lucio lebih memilih pergi untuk menemui teman-temannya daripada memikirkan Ana yang memintanya meninggalkan kota Paris. Tú verás lo que haces, pero nosotras nos iremos, contigo o sin ti. Haz lo que te salga de los cojones. Lucio mendapatkan laporan bahwa pihak bank telah menetapkan aturan baru, yaitu membatasi penukaran cek setiap harinya. 50.000 cek palsu yang sudah dicetak pun menjadi percuma karena tidak bisa ditukarkan secara serentak. Patrick juga punya firasat buruk dan memilih berhenti. Begitupun dengan Janet, ia tak mau terjerumus ke dalam situasi yang semakin rumit. Daripada mubazir, Lucio memutuskan akan menjual semua cek tersebut kepada satu orang dengan harga sepertiganya. Untuk menemukan calon pembeli, ia pun menemui kenalannya di penjara dulu, yaitu Alvaro. Dari Alvaro, Lucio berkenalan dengan seorang bernama Greco. Dan dalam pertemuan itu, Greco sangat terpukau dengan hasil cetakannya yang sangat luar biasa. Greco setuju dengan harga sepertiganya dan Lucio pun memberinya waktu sampai hari Sabtu untuk menyiapkan uangnya. Sabtu pagi harinya, Ana lagi-lagi meminta supaya Lucio ikut pergi bersamanya ke Bolivia. Ana tak mau jika Lucio kembali tertangkap dan Juliet tumbuh menjadi anak yang tak mengenal ayahnya. Ana meminta supaya Lucio memikirkan Juliet dan pergi nanti siang dengan tiket yang sudah disiapkan. Lucio meminta satu kesempatan untuk perjuangan terakhirnya dan nanti siang ia akan menyusul ke bandara lalu memulai hidup baru sesuai keinginan Ana. Aquí tienes tu billete. Juliet no va a tardar en despertarse, yo tengo que acabar de hacer las maletas. Nos vemos luego en el aeropuerto. Lucio bersama Asturiano sampai di tempat yang sudah ditentukan. Tak lama setelah itu, Greco datang dan duduk di meja lain. Ketika Lucio menuju mejanya, tiba-tiba saja... Selama menunggu sidang, Lucio banyak berunding dengan pengacaranya. Ternyata Greco adalah polisi yang menyamar dan dia bekerja sama dengan teman Lucio yaitu Alvaro. Thierry pun berusaha mendalami kasus kali ini dan menemukan celah supaya Lucio bisa menjadi tahanan luar selama menunggu persidangan. Beruntung, pengajuan itu dikabulkan dan Barrow sempat protes di depan hakimnya. Meski begitu, kini Lucio sendirian. Ia tak bisa tenang ketika memikirkan berapa lama hukuman yang akan ia terima. Thierry mengatakan bahwa hukuman kali ini tidak bisa dihindari dan paling lama 10-12 tahun. Selama semalaman, Lucio memikirkan bagaimana supaya ia bisa lepas dari masalah ini. Sampai pada akhirnya, muncul satu rencana yang tidak akan pernah terbayang oleh siapapun. Lucio mengambil semua cetakan cek dari tempat persembunyian dan malam itu juga ia langsung mencetak cek sebanyak-banyaknya. Cek itu kemudian ia bagikan kepada rekan-rekannya dan mereka diperintahkan untuk melakukan penukaran cek di waktu yang bersamaan di beberapa negara. 3 hari kemudian, Barrow mendapatkan telepon dari pusat yang mengabarkan bahwa cek palsu muncul lagi di beberapa negara dan bank pusat mengalami kerugian besar. Jika tak segera diselesaikan, maka Barrow harus mempertanggungjawabkan semuanya. Pihak kepolisian segera menjemput paksa Lucio karena mereka tahu itu adalah ulahnya. Dalam penyelidikan, Lucio meminta berbicara dengan Barrow dan disinilah puncak dari rencananya. Dengan tenang, Lucio meminta Barrow mencabut semua tuntutan dan membayar uang ganti rugi karena telah mempermalukan namanya. Sebagai imbalan, Lucio akan menyerahkan cetakan cek yang biasa digunakan. Barrow tentu saja tertawa mendengarnya, apalagi ketika Lucio meminta ganti rugi yang jelas-jelas, di sini Lucio yang bersalah dan harus dihukum seberat-beratnya. Lucio kemudian menjelaskan jika Barrow tak menuruti permintaannya, maka akan terus ada penukaran cek palsu lalu bank pusat akan mengalami kerugian besar. Kemudian setelah itu, masyarakat tidak akan ada lagi yang percaya dengan transaksi menggunakan cek. Lucio tahu bank tempat Barrow bekerja sangat mengunggulkan sistem transaksi dengan cek dan jika nasabahnya menurun, berarti itu sebuah kerugian besar lagi. Lucio di sini sangat pintar bernegosiasi, sehingga akhirnya Barrow menyerah dan sepakat dengan Lucio. Beberapa hari kemudian, mereka berdua bertemu di sebuah hotel dan Lucio memberikan cetakannya sekaligus beberapa lembar cek yang belum sempat ia tukarkan. Barrow sendiri memberikan satu koper uang sesuai permintaan Lucio. Dengan begitu, masalah terselesaikan dan Lucio berhasil bebas dari tuntutan. Ia juga berjanji takkan membuat cek palsu lagi setelah menerima uang ganti rugi tersebut.
Setelah berhasil mengalahkan Bang, Lucio pun pergi ke Bolivia menemui Ana dan Julia. Ia menetap di sana bersama keluarganya dan membantu rakyat Bolivia membangun hunian layak. Lucio meninggal pada tahun 2020 dan telah merilis 2 buku semasa hidupnya. Setiap kali ditanya soal nominal yang diberikan Bang sebagai uang ganti rugi, Lucio tak pernah menyebutkan nominalnya dan hanya berkata sangat banyak. Dari film ini kita belajar bahwa hidup selalu memiliki pilihan dengan masing-masing resikonya. Mau apapun pilihannya, yang pasti kalian harus benar-benar memperjuangkannya sampai pilihan itu kalian dapatkan. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian dan ya mudah-mudahan ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil sama-sama. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin sampai akhir, sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.